Setelah terjadi kecelakaan maut di jalur Pantura Subang, Jawa Barat menewaskan 4 orang, Selasa tanggal 10 Mei tahun 2022, subuh, mobil travel yang penuh penumpang diseruduk bus dari belakang hingga terguling lalu dihantam truk, dan beginilah kondisi mobil yang terlibat tabrakan tersebut, kondisinya sangat memprihatinkan, di mana minibus travel terlihat ringsek sama dengan truk, sementara bus pariwisata terlihat hanya mengalami kerusakan di bagian sisi kanan bawah. Semoga yang meninggal husnul khotimah dan diberikan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan.